Assalamualaikum pemirsa. Salam satu hobi. Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Docing Lut, Dodik Mancing Glut. Video saat ini Docing Lut akan beraksi kembali di spot sungai andalan. Nah, pemirsa, ini sungai andalan Docing Lut. Semoga aja sungai andalan Docing Lut ini masih tetap bersahabat ya dengan Docing Lut. Docing Lut sudah lama pemirsa tidak mancing di spot sungai ini. Docing Lut kangen. Kurang lebih Docing Lut tidak mancing di spot sungai ini kurang lebih 3 minggu. Memang Docing Lut sengaja ya, supaya belutnya itu biar makin banyak lagi ya. Soalnya yang dulu-dulu Docing Lut sudah merasa susah, merasa sulit cari belut di spot sungai ini. Kemungkinan ya belutnya tinggal sedikit ya, sering dipancing oleh Docing Lut ataupun yang lainnya ya. Dan keadaan sekarang ya, di spot sungai ini airnya banjir, arusnya ya agak deras ini arusnya ya, terlihat ya arusnya deras. Biasanya kalau di musim hujan ini, setelah habis hujan biasanya dapat ada lubang baru, biasanya banyak lubang baru. Dan semoga aja Docing Lut menemukan lubang baru itu ya. Semoga aja Docing Lut dapat seterikan yang banyak. Untung-untung kalau dapat tarikan yang besar. Oke pemirsa, gak pakai lama lagi ya, ikuti terus keseruan mancing dari kami ya, simak sampai habis. Oke, saatnya Docing Lut beraksi cari lubang dulu. Lanjut. Docing Lut sampai berungkuk-berungkuk ini kalau berjalan. Susah. Susah banget. Medannya sulit. Nah, itu kelapanya pemirsa. Terlihat ya. Itu pohon kelapa. Dan yang ini akarnya. Wah. Akarnya lebat, keras. Ya, lebat sekali dan keras ini akarnya. Belutnya itu biasanya di dalam akar-akar ini. Soalnya di dalam akar ini ada apa? Endut. Ada kayak ya, seperti kayak gini loh. Seperti kayak gini. Nah, lempung-lempung kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menggapai belut ya, kita susah terhalang oleh akar-akar yang keras. Ini akar kelapa yang begitu keras ini. Susah ini akarnya.
ya, lebat sekali ya akarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Docing lut sudah menemukan lubang pemirsa di spot sungai. Di spot sungai masih ada ya, belut kecil ya. Itu lubangnya pemirsa. Belutnya tadi sudah menampakkan diri. Belutnya. Nah, itu lubangnya. Belutnya kecil pemirsa. Gak apa-apa ya. Yang penting setrek ya. Oke, kita goda di atas biar belutnya naik. Nah, itu terlihat ya. Oh, itu moncongnya si belut itu. Kecil banget itu. Nah, ya, terlihat jelas ya. Itu belutnya keluar ya. Wis, takut lagi. Wush, mantap ganas ya. Wush, langsung sambar. Mantap. Biarkan ditelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sis. Tus. Lu 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 lu. Belut kecil akhirnya kena ini. Terangkat ini. Ini pemirsa, belut kecilnya. Terangkat ini. Cus. Ya. Ah, ini pemirsa. Penampakan belut kecil di sepet sungai. Lu jatuh. Wah, langsung jatuh ya. Tadi enggak terlalu ditelan mungkin ya. Enggak apa-apa wis. Dirilis secara otomatis ya. Kasihan juga ya, belutnya masih kecil, biarkan jadi babon. Oke, docing lut akan berjuang kembali. Alhamdulillah pemirsa, docing lut sudah menemukan lubang. Ini lubangnya pemirsa ya, lubang di spot sungai kecil. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja lubang belut. Assalamualaikum lut. Lut, makan lut. Lut, ayo lut. Alhamdulillah pemirsa, dapat sambaran. Alhamdulillah. Wush. Wush, lumayan ini kelihatannya. Ini kelihatannya lumayan ini. Wush. Wush, makan lagi. Wush, bismillahirrahmanirrahim. Tarik sis, tus. Alhamdulillah strike pemirsa. Strike ini. Wush, waduh menyangkut ini pemirsa. Lumayan ini kelihatannya. Lumayan. Waduh, ini terpaksa ada jilid bego ini. Nggak mau naik ini. Tuh. Alhamdulillah akhirnya naik sedikit-sedikit. Luh, lumayan pemirsa. Ini pemirsa. Lumayan ya, dapat belut besar lagi ya. Babon. Alhamdulillah ini sudah rezeki docing lut. Oke. Alhamdulillah dapat babon sawah ini ya. Lumayan ini. Belutnya ya gemuk ya. Mantap ini ya. Mantap sekali. Ini sudah rezeki docing lut di spot sungai. Alhamdulillah. Oke pemirsa ya, kita lanjut cari lubang lagi. Salam satu hobi. Mantap. Nipis sekali ini. Terkena gardu atas. Atas apa-apa ya? Atas tapi samping. Agak menyamping sedikit. Oke, kita lanjut cari lubang lagi. Mantap. Alhamdulillah pemirsa, docing lut menemukan lubang pemirsa
lubangnya di dasar air. Di sini ini harus kita singkirkan ya, kita biak. Lubangnya ada di sini, pemirsa. Ada di dasar air sini lubangnya. Dacinglut ini enggak ada yang bantu ya. Jadi enggak ada yang menyingkirkan ini loh. Loh. Tadi ada dacinglut lupa enggak bawa arit. Ini mengganggu ini ya. Ini loh, mengganggu ini. Wis. Enggak apa-apa ya. Oke. Dacinglut mau beraksi ya, mancing dulu. Kita coba ya, semoga aja ada belutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pancing pelan-pelan biar belutnya tidak takut ya. Bismillah, ya lut, makan lut. Lubangnya dalam, pemirsa. Semoga aja ada penghuninya ini. Lut, ayo lut, makan lut. Belum ada sambaran nih, pemirsa. Pokoknya sabar aja ya, terus kita goda. Soalnya belut besar itu kalau biasanya sering kalau mau makan itu lama. Gak langsung nyambar gitu loh, makannya lama. Dikirain gak ada belutnya padahal ada. Lihat sambar lihat. Belum ada sambaran. Nah, alhamdulillah pemirsa, akhirnya disambar juga ya. Pokoknya kita butuh kesabaran. Akhirnya ini disambar ini. Dacinglut taruh kan, kan loh nih ya, terlihat ya, ditarik ya, loh ya kan. Pancing saya ditarik, lus tarik dalam. Oke, dacinglut mau taruh kamera dulu ya. Gak ada yang bantuin, susah, berjuang sendiri. Ini kalau taruh kamera ya juga susah. Airnya ya dalam ini. Sedengkul punjul ini airnya di sini. Aduh. Susah banget. Oke. Dulu coba kita tahan. Semoga aja strike ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sis. Strike pemirsa. Aduh, gak ada yang megang kamera. Berat. Berat ini pemirsa. Mantap ini. Aduh, gak ada yang megang kamera. Susah banget. Bingung dong jelit. Dong jelitnya bingung pemirsa. Bentar pemirsa. Bentar ya. Tak ngatur kamera dulu.
saya paskan kamera ya. Susah banget deh, soalnya takut jatuh juga. Berot, belutnya berot. Ini berat nih pemirsa. Dacing itu takut kameranya juga jatuh loh. Soalnya airnya ini tinggi. Habis hujan nih. Mantap ini pemirsa kelihatannya. Semoga aja kameranya juga nggak jatuh ya. Maaf pemirsa ya, kalau kameranya goyang-goyang. Maaf sekali. Ini soalnya ya, medannya, latarnya itu yang nggak rata. Airnya juga banjir ini. Mantap ini. Waduh, kayaknya di dalam ini banyak akar-akar pemirsa. Terpaksa dojelit bego sedikit ya. Kita paskan dulu kameranya pemirsa. Kameranya kurang ke bawah sedikit. Ya, pas ya. Oke. Semoga aja babon ini. Tadi dibawa ke dalam tadi. Banyak akar-akar kelapa ini. Akar-akar yang keras. Kameranya goyang-goyang. Banyak akar-akar. Pokoknya jangan sampai kendur ini, bahaya ini. Bisa mocel. Susah pemirsa. Dacing lut juga susah meraih belut. Di samping itu ya, dacing lut bingung sama kameranya itu loh. Dacing lut. Bisa kita paskan kameranya dulu yang penak. Kita atur kamera yang penak dulu ya. Tembus. Berot belutnya. Belutnya berot. Susah ini kalau sendirian mancing di sungai ya. Nggak ada temannya. Biasanya Bang Rizky temannya. Lumayan berat ini pemirsa. Berutnya. Aduh. Gak ada yang ngatur kamera. Bentar pemirsa. Dojilut mau taruh kamera yang aman loh. Tapi gak ada yang megangin pancing dojilut ya. Susah. Dojilut taruh sini aja wis. Dojilut. Bentar. Gak apa-apa wis, di sini aja wis. Ya. Gak apa-apa wes di sini ya. Kameranya agak pendek. Akhirnya naik perdaunan pemirsa. Alhamdulillah ini penampakannya pemirsa. Mantap pemirsa. Belut monster.
alhamdulillah Dojinglut dapat Blood Monster ya, terlihat jelas ya. Oke, Dojinglut akan diamankan dulu Blood ini, akan amankan Blood ini ya. Bentar pemirsa, nanti kameranya menyusul. Sulit banget. Aduh, maaf pemirsa, bentar lagi ya. Bentar. Lepas. Ya lepas. Ayo pemirsa ke sini pemirsa. Sini. Lepas. Belutnya lepas lagi. Aduh. Ini pemirsa. Belutnya tadi. Lumayan. Ini rezeki Dojinglut ya. Lagi-lagi Dojinglut dapat strekan belut yang besar kayak gini. Ini babon ini. Dapat babon lagi ya. Alhamdulillah. Sudah rezeki Dojinglut di sungai sahabat Dojinglut. Mantap tadi tarikannya. Maaf banget pemirsa ya, kalau tadi kameranya goyang-goyang. Dojinglut minta maaf. Soalnya gimana lagi ya, nggak ada yang megangin kamera ya, susah banget. Soalnya Dojinglut berjuang sendiri. Dan tadi saya paskan kameranya nggak bisa, soalnya ya datarannya nggak rata. Di samping itu airnya juga banjir, jadi nggak rata. Ini alhamdulillah dapat belut babon lagi Dojinglut. Mantap ini ya, lagi-lagi Dojinglut dikasih rezeki. Mantap kuning. Sayang pendek ini, kelihatan pendek temak gemuk. Alhamdulillah Dojinglut bersyukur ya pada sungai ini yang selalu bersahabat dengan Dojinglut. Alhamdulillah banget. Oke pemirsa ya, kita lanjut lagi ya. Semoga aja masih dapat yang seperti ini lagi. Kalau dapat yang lebih besar ya alhamdulillah banget. Oke pemirsa, terima kasih. Salam satu hobi. Mantap. Alhamdulillah pemirsa, kita syukuri aja ya hasilnya tadi. Meskipun Dojinglut berjuang sendiri ya, Dojinglut gak akan main curang pemirsa. Hasilnya tadi memang dapat belut dari sungai. Kita membuat konten ya, itu juga sama saja kita kerja, bekerja cari rezeki yang barokah. Berbuat baik pasti suatu kelak akan menjadi yang terbaik. Hujan sudah turun pemirsa. Kita akhiri dulu petualangan dari Dojinglut ya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang sopan ya, Dojinglut mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe video dari kami ya. Saya doakan semua sehat dan sukses selalu. Amin. Oke pemirsa, akhir kata dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.